kita sampai di Taman Gajah di Sumatera Selatan. Dalam investasi kita di provinsi masih dalam perjalanan menuju yang berada di kecamatan Wanita Bandung Kayuhan. Kecamatan Kayuhan, Kabupaten Kerinci. Jam 21.30 kita ada di Palembang. Tujuan belum mudik dan istri. Kita lagi tenang. Di Muara Eman, Kabupaten Kerinci. Pemandangannya seperti di Dieng. Katanya di atas sana. Oh, ini grup apa namanya nih? Mas, Ruan. Open tripnya Kaleng Sarden ya? Iya. Isinya mana? Oke, ada dari Surabaya. Dari mana aja nih? Mbak, Pak. Pekalongan, jauh bener, jauh timur. Ini dari mana nih? Surakarta, dari Surakarta. Dari Jakarta, Surabaya apa nih? Oh, Demak. Demak. Terus nih, Mbak. Oh, Subang. Oh, Subang masih Jawa Barat ya. Tadi ada juga dari Indramayu ya? Oke. Kok semua ganteng sama cantik nih? Susah cari yang jelek di sini. Rasa udah teruji nih, Pak Dosen. Ganteng semua. Susah cari yang jelek. Gak ada yang ngaku maksudnya. Guys, grup kita 36 orang.
Karang Sardan. Kredit. Mulai masuk dari pintu rimba. Ini jadilah pengunjung yang baik ya. Jangan mengambil apapun macam-macam. Ini terakhirnya menuju ke pos 1. Di Gunung Gerinci lewat Gersik Tuwo Kayu Aro Kabupaten Gerinci yang ada di Jambi. Kami dari Jakarta, ada Serbang Indah Surabaya menggunakan open trip Kaleng Sarden dengan peserta 36 orang, lumayan banyak. Dikirain main-main, gak jelas nih deh. Pos bangku panjang, pos 1. Hah? Kapan? Kirain ke depan. Video ya? Ini teman-teman satu rombongan open trip Kaleng Sarden. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Lampung, ada yang dari Brebes, ada dari Demak. Dari mana? Indramayu. Siakang dari Brebes. Waduh, keren banget. Ini terjadi banget. Dari perjalanan pos 1 ke pos 2 hujan datang, terpaksa menggunakan jas hujan. Di sini ini ada kayu besar lumayan sih. Tadi ada yang sangat terjal juga. Sampai di pos panorama setelah pos 1. Udara sangat, angin berembus sangat keras, membuat suara seperti gemuruh. Kami bisa lanjut, thank you guys. Ini badannya mungkin
desa tersatu. Pas jam 3 sore masih bersatu seperti ini. Renang Pak, dia Pak. Dia mau bakal capek. Aku buat ngobak. Makanya main-main. Iya. Bapak kami juga di sini. Terang kecil. Coba kalau gitu di rumah. Itu amat tabar. Badannya mungkin besar. Udara sangat, angin berembus sangat keras, membuat suara seperti gemuruh. Kami masih lanjut, thank you guys. Setelah shelter 1, shelter 2 ketemu Edelweiss pertama. Ini Edelweiss, cuma masih kecil. Ini Edelweiss pertama ketemu di pendakian ini. Pendakian lagi kencang banget. Ini dari shelter 1 menuju shelter 2. Jadi tadi sangat licin dan sangat terjal. Vegetasi yang ada di rinci. Pohon berlumut dari bawah dan akar-akarnya dan batangnya sampai ranting-rantingnya penuh dengan lumut. Dan ini seperti pohon menjalar. Sudah tua ini pohon sampai bisa berlumut.
lagi guys. Ini penampakan Gunung Kerinci yang ada di Jambi. Tepatnya kami ada di daerah Gresik Tu, Jalan Gresik Tu. Inilah gunung yang akan kami daki pada hari ini dengan jarak. Kami bermalam di sampai di sini kira-kira jam 3. Kami menemukan salah satu ada di sini base campnya. Ini kelihatannya masih diselimuti awan, tapi cukup bagus ini. Dan di bawahnya ini perkebunan teh yang sangat hijau ya. Dan sekarang cuacanya, dan pagi ini jam 6 lewat 7 menit. Sekarang tanggal 7 Mei 2022. Kami dari Jakarta, ikut open trip Kaleng Sarden. Teman-teman ada dari Surabaya, ada dari Madiun, ada juga dari Demak, dari Jakarta, dari Semarang. Ini 36 orang, lumayan banyak. Semoga hari ini cuaca cerah sehingga view-nya dan perjalanannya sudah mulai baik, dan tidak hujan. Itu guys.